Hai guys, selamat datang ke channel gue. Hari ini kami akan bikin satu video yang mungkin belum pernah ada di Indonesia, yaitu liputan live langsung satu perjalanan yang gue rasa sangat luar biasa, yaitu gue dari Jakarta ke Bandung. Ini tuh gue ya guys, benar-benar di gue. Gue sudah dapat akses eksklusif ke salah satu grup sepeda yang sudah terkenal di Jakarta dan mungkin di Indonesia, yaitu Greenfly Cycling Club. Jalur tempuhnya dari Jakarta ke Bandung itu kira-kira 170 km ya guys. Ini perjalanan yang menurut gue gak main-main. Masalahnya guys, bukan cuma jaraknya doang yang ekstrim guys, tapi jalan ini ada 3 fase. Fase pertama itu 70 km yang datar ya guys, ini masih termasuk gampang. Yang gila itu ya guys, setelah 70 km ini, 20 km selanjutnya jalannya mulai menanjak. Wah, jadi kalian coba bayangin, udah gue jauh-jauh, udah capek, udah ya tenaganya udah habis lah. Kalian masih belum selesai loh guys, kalian masih harus gue 60-70 km lagi buat sampai Bandung. Nah guys, sepeda yang mereka akan pakai untuk tour gila ini kira-kira seperti ini ya. Ini adalah Cervelo Lightweight. Lihat aja guys, full body carbon, sangat enteng ya. Dan ini juga sangat efisien. Oke guys, nggak pakai basa-basi lagi nih. Let's go. Oke guys, jadi mereka baru jalan ya guys. Mereka udah mulai perjalanannya ke Bandung. Sekarang jamnya sekarang 5.53 seperti yang kalian bisa lihat. Dan sekarang kita akan mulai ikutin mereka ya guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah sampai di daerah Depok ya guys. Sekarang jamnya udah lebih dari setengah jam. Sekarang jam 6.29. Ini kalian lihat di sini ya, kota Depok ya guys. Barusan nyampai. Oke. Jadi udah lebih dari setengah jam. Mereka udah goes kira-kira hampir 20 kilo lah dari Pancoran ke Depok ya guys. Sekarang kita akan coba dekatin lagi biar kita bisa lihat mereka goes ya guys. Oke guys, sekarang kalian lihat di depan ya. Kita udah mulai dekat dengan sepedanya ya. Mereka kita barusan di belakangnya. Oke. Okay. Lihat nih, gila cepet sekali ya mereka goesnya. Wow. Guys, kalian lihat sendiri ya tadi mereka goesnya kayak apa. Dia sekarang udah nyampe daerah Cimanggis ya pak. Ya, kita nyampe daerah Cimanggis dalam sejam saja. Ya, jalan raya Bogor dalam sejam. Cepat jadi cepat sekali guys. Gila men. Oke guys, jadi kita sekarang lagi di Bogor ya guys. Sekarang jamnya udah jam 6.58 seperti yang kalian bisa 6.59 sekarang seperti yang kalian bisa lihat sini. Dan kalian lihat sendiri ya Bogor kayak apa. Jalan raya Bogor kesannya tuh kayak gini ya guys. Ini nyampe Bogor. Jadi mereka goesnya cepat sekali guys. Mereka rata-rata 40 km per jam. Jadi cepat sekali. Makan siang dulu ya guys.
Goes dari Depok ke Bogor. Oh, cukup seru ya. Kalau jalan kita kompak rame-rame ya. Oh. Cuma yang masih kita agak panas nih udah lagi. Oke. Okay. Oh, pakai sepeda yang mana? Aku pakai sepeda Canyon. Oh, Canyon. Ah. Gitu. Oh, yang kontinental, yang banyak kontinental. Oh, sama. Oh, yang ini. Bidonnya banyak. Oh iya. Oh, ini Om Mbak. Banyak. Oh, bidonnya banyak. Ini lampunya kebur. Terbu. Iya. Kita nah, sini aku. Oh, oke. Okay. Makan sayur. Makan daging. Oke. Jadi gue bisa hidup panjang ya? Iya. Pokoknya jaga sehat terus ya. Ya. Makasih Om. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita lagi di daerah puncak Bogor ya guys. Ini adalah daerah yang fase 2, yaitu nanjak 20 km ya guys. Jadi oke guys, seperti yang kalian tadi lihat ya guys, gue ke atas tuh berat banget ya guys, sadis banget beneran. Kita sudah 8 jam ya naik mobil. Sudah break sekitar 2 atau 3 kali deh. Jadi kayaknya ya jam berapa? Mungkin jam 4 baru nyampe Bandung. Satu, dua, tiga. Oke, jadi Om so far udah capek belum? Udah di Jakarta. Ini sana dimana? Di panas. Di panas, 100 km. Ya, 100 km. Capek belum? Belum. Wah, jago banget. Luar biasa. Ini pertama kali Om guys dari Jakarta ke Bandung. Sama 3 kali. Oh, jago. Enggak apa-apa. Sering tur baru 2-3 kali. Oh. Iya, kenapa? Oh, latihannya gimana? 4 kali. Minggu 4 kali. Berapa kilo? Biasanya 30-40 lah. Sabtu minggu doang 70. Oke. Terima kasih, Om.